Detik-detik guru hadang dan pukul bus telolet, diduga suara klakson mengganggu murid. Sebuah video memperlihatkan seorang guru menghadang dan memukul sebuah bus pariwisata. Kejadian itu terjadi di depan sebuah sekolah dasar. Aksi nekat seorang guru yang mengingatkan sopir bus untuk tak membunyikan klakson di jalur menuju sekolahan viral di media sosial. Salah satu guru pria sempat memukul kaca bus untuk memperingatkan. Belum diketahui penyebab pasti yang melatar belakangi tindakan guru tersebut. Diduga disebabkan oleh suara klakson bus yang mengganggu ketenangan para murid. Mengutip Momomedsos, Selasa, 11 Juni 2024, bus ungu melaju di salah satu jalur yang berdekatan dengan sekolahan. Terdengar klakson, telolet, yang biasa dibunyikan bus-bus pariwisata pada umumnya. Saat melintasi sekolahan, terlihat seorang anak SD kegirangan dengan klakson yang dibunyikan. Tapi setelah melewati sekolahan, terlihat guru bersegera ASN melompat sambil memukul kaca sopir. Seketika bus berhenti karena guru juga meminta sopir turun. "Turun," teriak guru tersebut sambil memberi peringatan dan mencoba membuka pintu sopir. Video aksi guru yang nekat menghadang bus besar tersebut pun mendapat beragam komentar. Ada sebagian yang mendukung, ada pun yang mengkritik karena caranya terlalu berlebihan. Belum diketahui di mana dan kapan video ini direkam.